Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak berkongsikan satu tajuk seperti yang tuan puan tengok. Kenapa bila kita renovate rumah, barang elektrik rumah jiran kita rosak? Ha, ini memang tajuk ni inilah. Siapa-siapa yang nak renovate rumah, yang nak extend rumah, dicadangkanlah tengok video ni. Supaya dia tahu kenapa, apa yang menyebabkan barang elektrik rumah jiran kita rosak. Jadi tajuk ni sebenarnya memang inilah, memang banyaklah orang kena. Jadi saya harap video ni memberi pengetahuan dan dalam masa sama dia tahu apa yang nak kena buat dan apa yang tak boleh buat. Supaya kes macam barang elektrik jiran rumah kita ni rosak. Okay, jadi saya buatkan satu lukisan ni. Inilah. Kita pergi ke sini. Ini kabel TNB. Dia pergi ke black box. Okay, black box ni macam ni lah. Sekejap saya tunjuk. Kita taip black box. TMB. Okey, black box TMB nya macam ni lah bentuknya, dan kalau kita tengok dia ada kat tiang macam ni. Ni black box lah, black box TMB ni. Dalam ni dia ada fuse. Dia ada tiga ni lah, kalau kita tengok dia ada tiga line ni. 1, 2, 3. Ni 1, 2, 3 ni. Ini mewakili fasa red, fasa kuning, fasa biru. Tiga fase lah ni maksudnya. Dalam ni ada fuse. Fungsinya adalah untuk bila TMB tolak fuse ni, inilah satu baris ni lah, tak ada api. Tujuan ni lah untuk kalau kata dia nak buat maintenance ke, dia tutup api kat sini lah. TMB akan tutup api kat black box ni. Ataupun kalau kabel TMB ni terpakor, dia akan putuskan fuse sini. Daripada tiang tadi, dia masuk pergi ke blackboard. Lepas tu keluar daripada blackboard, pergi ke rumah kita. Sampai inilah, sampai ujung. Sampai rumah nombor 6. Rumah teres ada 6 rumah, 6 pintu. Rumah 1, rumah 2, rumah 3, rumah 4, rumah 5, rumah 6. Jadi sekarang ni rumah nombor 3 ni dia nak renovate. Dia nak extend ke depan. Dia nak tarik sampai sini. Bila dia tarik sampai sini, jadi ni dalam rumah lah. Jadi ni kita buang dulu bagi nampak yang rumah ni dah besar. Okey, dia renovate rumah, dah siap renovate rumah, dah siap extend, dah siap semualah baru rumah masuk. Dia tak jadi masalah. Barang elektriknya rosak. Tak jadi. Ataupun lampunya mungkin terang, lepas tu meletup. Tak ada kes macam ni. Yang jadi masalahnya, bila tuan rumah nombor 3 ni, dia nak alih kabel TMB ni. Ni namanya kabel servis TMB. Kalau kita tengok kat sini, kita type servis kabel TMB. Yang ni dah ada. Okay, pergi dekat image. Ni lah dia punya servis kabel TMB ni. Kalau kita tengok macam ni lah, dia lekat dekat dinding setiap rumah teres macam ni. Kalau di sini faham lah kita kabelnya macam mana. Macam ni laluan panjang ni kabel servis TMB. Lepas tu dia turun ke meter. Okey, yang jadi masalahnya bila tuan rumah nombor 3 ni dia nak alih kabel TMB ni. Mungkin dia takut ke, ataupun dia rasa tak selesa ke, tak selamat ke kabel TMB ni dalam rumah. Dia nak alih ke luar. Ke ni lah, lalu ikut ke luar ni. Dia nak kabel ni lalu ke luar. Maka dia carilah
kontrak elektrik ataupun siapa-siapa ni lah yang freelance nak buat kerja ni. Jadi dekat sini ni kalau kita perasan tadi servis kabel TMI dia ada pak kabel. Kita tanda dekat sini kabel atas sekali merah. Yang ni kuning. Yang ni biru. Bawah sekali neutral. Kita nak alih ke sini, kita kena potong kabel dan kita kena alih ke sini. Pasal nak lalu keluar kan? Nak lalu keluar kena potong kabel. Jadi sebelum dipotong kabel tu macam biasalah, dia kena siap dulu kabel yang ni. Kena tarik dulu kabel lain. Pasal kalau kita potong kabel ni kan ke sini dia pendek. Jadi dia akan buat siap-siap kabelnya. Dah siap semua, dah masuk dalam casing TMB. Okey, dah siap semua. Tinggal sekarang ni nak potong kabel, alih ke sini dan sambung. Dekat sini ada 4 kabel. Merah, kuning, biru, hitam. Jadi dia pun mula potong kabel. Api ni tak tutup. Blackboard ni tak tutup. Pasal apa dia tak tutup? Dia takut giran yang ni komplain kat TMB. Jadi bila komplain TMB, TMB tengok kalau dia tutup api kat sini, dipasang balik. TMB pasang balik sedangkan dia tengah potong kabel. Nanti kan kena ni lah, kena current, kena shock semua. Jadi dia tak nak jadi kes TMB ni pasang balik. Dan satu lagi takut dia tak nak TMB ni ganggu kerja dia. Sebab dia ni buat ni lah panggil illegal. Jadi dia pun potong kabel. Dia mula potong kabel. Kabel ni tutup dulu. Pasal saya tengok tak ada api. Okay, dia pun potong. Potong putus je kabel ni. Rumah nombor 4 tengah pakai peti sejuk. Peti sejuk rosak habis. Anak dia tengah tengok TV. Tengok TV. TV rosak. Pasal mesin basuh. Mesin basuh pun rosak. Lepas tu rumah nombor 5 pula. Bangun nak pergi kerja. Buka lampu masuk dalam bilik air. Buka lampu. Lampunya terang. Lepas tu meletup. Okay, lampu meletup. Lampu terang. Terang yang melampau. Lepas tu meletup. Rumah nombor 6. Nak pergi kerja, buka auto gate. Auto gate. Elok je buka auto gate, meletup juga rosak. Auto gate yang rosak. Apa saja yang berkaitan yang di orang ni rumah nombor 4, rumah nombor 5, rumah nombor 6 ni tengah guna, habis. Rosak. Maknanya senang cerita. Yang paling dia ni kerap sekali, mana yang pakai papan elektronik ataupun elektronik box, PC box. Jadi biasanya kes yang jadi gini, inilah yang saya cerita tadi, peti sejuk rosak, TV, mesin basuh, auto gate. Dengan ni lampu. Apa saja yang dia pakai, yang tengah tengah guna, yang tu akan rosak. Yang dia tak guna tak rosak. Contohnya dia tak pakai komputer. Komputer ada tapi tak pakai, tak on. Yang tu tak rosak. Pasal apa dia tak guna? Yang rosaknya sebab kita pakai. Tu yang rosak. Yang rumah nombor 3 pula, rumah dia yang tengah buat ni, nombor 3, nombor 2, nombor 1 tak rosak bayang teruknya. Sedangkan yang ni banyak guna ni. Yang ni pakai TV, mesin basuh, dryer, auto gate, tak rosak. Semua tak rosak, boleh pakai semua. Yang ni pun sama, tak rosak. Yang ni pun elok. Yang tengah alih kabel ni pun tak rosak.
Pasal apa tak rosak? Sedangkan ni satu lain ni, satu empat kabel ni daripada TMB ni. Pasal neutral ni bila dia potong putus, ya rumah dia tak kena. Pasal kabelnya dia tak putus daripada kabel TMB ni. Sedangkan yang nombor 4, 5, 6 ni dah putus dah kabelnya. Neutral sistem Malaysia ni, sistem elektrik Malaysia. Untuk kita faham, ini kabel live pergi ke lampu, keluar kabel neutral. Neutral. Ini sistem Malaysia. Kabel live pergi ke lampu, lampu tak akan hidup kalau tak ada kabel neutral. Dia kena ada kabel neutral balik ke tiang. Tiang TMB ni. Baru lampu ni hidup. Baru TV boleh pakai kalau ada live neutral. Ini sistem asas Malaysia lah untuk kita faham. Tapi yang kes yang macam tadi, dia potong kabel neutral ni. Kabel api ni. Dia potong. Potong kat sini. Pasal dia nak sambung kabel. Api masuk. Tapi dia tak boleh balik ke tiang. Jadi dia pusing balik. Dia rosakkan ni lah lampu ni. Lampu ni terang. Lepas tu meletup. Pakai TV. TV rosak. Pasal kabel neutral ni, dia tak boleh balik. Dia tak boleh balik ke sini. Jadi dia return balik, pergi ke sini, ke lampu. Ini untuk kita fahamlah cara kerjanya. Kita balik kepada kita tadi. Okay, kita fahamlah kenapa barang elektrik rumah ni rosak. Nombor 4 rosak, 5 rosak, 6 rosak. Rumah dia tak kena. Nombor 3, 2, 1 tak kena. Yang nombor 1, nombor 2 dan 1 ni kita dah bincang tadi. Nombor 3 ni kenapa dia tak rosak? Pasal dia potong selepas meter. Dia potong sini. Dia potong kat sini. Jadi rumah yang dia ni antara tetap bersambung ke tiang. Sebab tu barang elektrik rumah dia ni tak rosak. Kalau dia potong kat sini sebelum meter, rumah dia pun rosak juga. Barang elektronik. Okey, lepas tu dah potong kabel neutral. Dia masa potong kabel neutral memang dia tak perasan pun barang elektrik rumah jiran ni rosak. Okey, dia dah potong putus kabel neutral. Dia potong kabel biru. Lepas tu potong kabel kuning. Lepas tu potong kabel merah. Kalau tanya saya, masa dia potong kabel ni tak sparking kuat ke? Pasal ni kan tengah guna tadi. Dia sebenarnya bila potong ni sparking ni kurang je. Pasal masa dia buat kerja ni, dia buat kerja time orang jiran ni tak pakai elektrik banyak. Biasanya yang tak pakai elektrik banyak ni masa kerja lah. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat dan waktu sekolah. Maksudnya rumah ni tak ada orang lah. Kalau ada pun seorang dua je. Jadi elektrik tak banyak lah pakai kalau nak dibandingkan dengan hari minggu. Kalau hari minggu, kalau dia potong kabel ni memang kuat lah sparkingnya. Pasal jiran-jiran ni semua ada kat rumah, dah tentulah banyak banyak elektrik yang dipakai. Masa dia buat pula, biasanya dia buat pagi. Dia tak buat petang. Dia tak buat, biasanya pagilah. Pasal pagi ni kan budak-budak memang pergi sekolah. Kalau mak ayahnya pula pergi kerja. Kalau ada pun mungkin seorang dua je lah yang dekat rumah. Jadi bila dipotong kabel ni pagi, sebab itulah kita biasa dengar hanya peti sejuk je rosak, TV je rosak, mesin basuh je rosak, lampu terang lepas tu meletup. Pasal apa? Pasal yang ni je yang biasa orang pakai. Jarang kita dengar komputer rosak pasal komputernya tak pakai pagi. Kalau dia pakai juga pagi, dia buka dan dia tengah guna, komputer pun boleh rosak juga. Pasal kabel neutral ni putus. Okay, kes lain pula. Yang ni pandai sikit. Ini memang dia tak usik. Dia tak tutup. Dia tak off blackboard TMB ni.
Jadi macam biasalah, sebelum dia potong kabel ni, dia akan siap-siap dulu. Inilah kabel yang luar ni, sebab kalau kita potong kan dia pendek, jadi dia buat siap-siap. Tinggal yang ni alih ke sini dan sambung kabel saja. Dia nak cepat sebenarnya buat kerja ni, dia supaya dia tak nak ada komplain kepada TNB. Jadi masalah kalau TNB datang ni. Jadi dah buat siap-siap, okay, dia pun pergilah rumah nombor 4. Saya pun, kak, boleh tak saya nak tutup api rumah kak sekejap? Pasal saya nak potong kabel TNB, saya nak alih kabel TNB rumah nombor 3 ni. Boleh lah, tapi jangan lama sangat. Dia pun cabutlah fius. Lepas tu pergi rumah nombor 5, cabut fius. Pergi rumah nombor 6, cabut fius. Dia bagi tahu semua jiran-jiran ni. Biasa dia bagi tahu yang ni lah. Yang ni dia tak nak bagi tahu. Pasal yang ni tak terlibat pun dengan kerja dia. Fius yang dia cabut tadi. Biasanya fius tu dia bawa lah. Dia bawa sekali ke rumah nombor 3. Dia pun takut juga kalau dia letak fius TNB tu atas meter. Nanti kalau lama-lama sangat, tuan rumah ni ambil fius, cucuk je. Rumah nombor 2 dia tak cabut fius. Rumah nombor 1 pun dia tak cabut fius. Pasal dia tahu kalau dia potong kabel, yang ni je yang kena. Yang ni tak kena. Dia pun sama juga, potong meter dulu. Sepatutnya kena tutup api dulu. Kita potong api dulu. Tapi yang ni pun sama juga macam tadi, dia potong kabel neutral. Kabel neutral ni bagi putus. Jadi dah putus kabel neutral ni, tak rosak barang elektrik rumah nombor 4, rumah nombor 5, rumah nombor 6. Tak rosak. Pasal apa tak rosak? Pasal dia dah tutup api siap-siap tadi. Dia dah cabut fuse siap-siap. Jadi tak rosak lah. Walaupun dia potong neutral dulu. Kalau kita tengok yang mula-mula tadi, dia potong tapi dia tak cabut fuse ni. Sebab tu rosak barang elektrik. Kalau yang ni, dia cabut fuse ni. Jadi bila dia cabut fuse ni, tak ada elektrik dalam rumah ni. Sebab tu bila dia potong kabel TNB ni, kabel neutral ni, barang elektrik rumah ni tak rosak. Yang ni memang tak rosak pun. Jadi dah betul siap-siap, dia pun alih lah ke sini kabelnya. Alih ke sini. Yang ni pun alih ke sini. Lepas tu join. Bila dah join, dia pun pergilah rumah ni. Masuk fuse. Yang ni pun masuk fuse. Masuk fuse. Elok dia masuk fuse, bakor. Peti sejuk rosak. TV rosak. Mesin basuh rosak. Lampu terang lepas tu meletup. Yang ni, tu gate rosak. Pasal apa dia rosak pula? Sedangkan masa dia potong tadi tak rosak. Bila dah sambung siap-siap, rosak pula. Pasal dekat sini tempat menyambung ni. Yang jadi masalahnya. Kalau rumah teres, dia pakai junction box. Betulnya macam ni. Kotak hitam ni. Dan dia punya dalam macam ni. Dia ada dua skru. Yang jadi kenapa dia dah sambung kabel dah ikat dekat junction box ni, pasal kabel neutralnya tak ketat. Dia dah rasa ketat. Tapi rupa-rupanya skru ni dah sengit. Skrunya dah sengit. Bila sengit memanglah kita rasa ketat. Sebab dia dah bunganya dah lari. Tapi kabel dalam ni longgar. Bila longgar, bila dia pergi pasang fuse, rumah nombor 4, peti sejuk rosak. TV rosak, mesin basuh rosak. Rumah nombor 5, pasang fuse, lampu terang lepas tu meletup. Nombor 6 pula, pasang fuse, orang ni nak keluar, buka tu gate, meletup, rosak. Pasal ni, yang tadilah, yang saya cerita tadi, kabel neutralnya tak ketat. Jadi fahamlah kita dekat sini kenapa barang elektrik rumah jiran kita rosak bila orang renovate rumah. Dia bukan masalah renovate rumah sebenarnya. Dia sebab kabel neutral ni. Kabel neutral ni dia potong, dia tak tutup api ataupun kena pastikan sambungan yang dia buat ni betul-betul ketat. Kena pastikanlah.
Baru barang elektrik rumah jiran ni tak rosak. Jadi bila kita dah tahu, janganlah pula tuan-puan pergi marah jiran-jiran yang nak renovate rumah ni. Janganlah marah dia. Cuba pesanlah ke dia kalau nak tutup api, nak putus kabel tu, bagi tahulah dulu, cabut fuse dulu ke. Pasal kalau tak cabut fuse rumah yang ni, yang macam kita bicara tadi, takut-takut barang elektrik rosak. Untuk tuan rumah yang nak renovate pula, kalau bajet tinggi tu, ambillah dapatkan servis daripada TNB untuk alih kabel ni. Kalau bajet tak banyak tu, terpaksa jugalah kalau dia nak ambil freelance ataupun wireman yang nak alih kabel ni. Yalah, sebab kita pun faham renovate rumah ni memang duit banyak habis. Jadi mungkin bajet untuk alih kabel ni dah tak banyak, dia terpaksa cari freelance ataupun wireman. Jadi cuma pesan ke wireman yang nak buat ni lah, kalau nak alih kabel ni, tutup api lah dulu. Terbaiknya tutup kat sini. Kalau tak ada pilihan, kena pastikanlah kita tutup api dulu, neutral, kemudian kita tutup. Dan satu lagi, untuk sambungan kabel dekat junction box ni, kita kena pastikan betul-betul ketat. Takut-takut jadi macam tadilah, macam skru sengit dekat junction box tu. Biasanya kes yang macam yang kita bincang tadi, barang elektrik rosak, biasanya dia selalu jadi pada rumah teres saja. Dia jarang jadi pada rumah lok banglo ke ataupun rumah tanah lot ke, jiran-jiran renovate rumah. Biasanya jarang jadi barang elektrik rosak. Jarang. Pasal dia punya supply daripada tiang ni, dia asing. Live dengan neutral ni di satu rumah. Live dengan neutral daripada tiang pergi rumah ni, dia asing. Ataupun rumah rumah semi-T, dia pakai supply asing, pun susah juga nak jadi. Kes barang elektrik jiran rumah kita rosak kalau kita renovate rumah. Sebab apa? Pasal ni lah macam yang kita bincang tadi, dia live dengan neutral ni asing, ni pun asing. Walaupun ada juga kes yang jadi tapi kecil. Yang jadinya pasal apa? Pasal dia potong kabel, dia tak tutup api dekat DB dulu, dia pergi potong kabel neutral dekat meter TNB. Boleh rosak jugalah. Tapi jarang sebenarnya kes tu jadi. Pasal biasa kan kalau tempat kita, siapa-siapa yang nak buat kerja memang dia cabut view dulu lah, view TNB dulu. Jadi tak adalah jadi macam kes yang barang elektrik rosak ni. Sama juga katalah rumah nombor 6 ni renovate rumah, dia nak extend sampai sini. Kalau dia potong api kat sini pun, yang ni tak kena, tak ada masalah. Pasal apa? Yang ni dia punya supply balik pergi ke tiang. Jadi saya harap dengan adanya video ni dapat menjawab persoalan kenapa bila kita renovate rumah, barang elektrik rumah jiran kita rosak. Dan dalam masa sama juga dapat membantu mereka-mereka untuk mengelakkan benda ni daripada terjadi. Jadi saya harap video ni bermanfaat untuk semua. Jika tuan-puan ada cadangan video, tulis je dekat komen bawah ni. Kalau saya ada ilmu pasal tu, ada masa nanti saya buatkan videonya dan saya postkan videonya dalam channel ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.